paranormal Bayu Six mencoba menerawang Lesti Kejora dan Rizky Billar. Penerawangan ini dilakukan untuk melihat karir Lesti Kejora dan Rizky Billar ke depan. Pasalnya baru-baru ini Rizky Billar sudah berani tampil menghibur masyarakat. Menurut penerawangannya, semangat Billar sudah bangkit kembali. Semangat Rizky Billar bangkit dengan dukungan dari Lesti, tuturnya. Meskipun tampil hajatan namun menurutnya sudah viral di media sosial. Tipis-tipis duet ini saja sudah viral di media sosial, apalagi tampil di panggung megah, sambungnya. Bayu melihat bahwa sudah banyak sponsor yang melirik dan semuanya akan lebih baik. Terlebih menurutnya Lesti menyadari bahwa Billar memiliki bakat di dunia entertain. Lesti menyadari bahwa suaminya masih punya bakat yang besar, pungkasnya. Selain itu, Lesti Kejora baru-baru menjadi bahan olok-olokan netizen setelah videonya sedang main voli beredar di media sosial. Cibiran itu datang setelah penampilan dan kondisi istri Rizky Billar itu semakin kurus. Dalam video yang dibagikan akun Instagram Lambe Gosip, Lesti Kejora tampak asyik bermain voli di kampung halamannya di Cianjur, Jawa Barat. Lesti Kejora yang mengenakan jilbab hitam dan cardigan merah yang dipadupadankan dengan celana jin biru muda itu tampak lihat saat menservis bola voli arah lawannya. Nonton Dede Lesti main voli, demikian keterangan video. Dalam video yang beredar, Lesti Kejora juga terlihat memakai sandal. Berbeda dengan pemain lainnya yang tak mengenakan alas kaki di lapangan tanah itu. Sontak video Lesti Kejora yang bermain voli ramai disorot netizen hingga dihujani beragam komentar. Namun, kebanyakan netizen justru prihatin lantaran Lesti Kejora yang dianggap makin kurus. Tak hanya itu, netizen lain justru mencibir outfit yang dipakai Lesti Kejora lantaran dianggap tak cocok saat main voli. Sebelumnya, beredar foto Rizky Billar dan Lesti Kejora sedang berboncengan naik sepeda motor berdua saja di jalan kampung. Diketahui, saat ini mereka sedang menghabiskan waktu di desa kelahiran Lesti Kejora yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Cara berboncengan Lesti Kejora dan Rizky Billar pun menjadi sorotan warganet. Dalam foto yang beredar, terlihat Rizky Billar mengenakan kaos hitam dan celana krem pendek. Ia mengendarai motor metik hitam tanpa memakai helm. Sementara itu, Lesti Kejora duduk di bagian depan. Cara duduk sang biduan sama seperti ketika anak kecil dibonceng oleh orang tuanya. Dengan kedua tangan sang suami berada di sisi tubuh Lesti Kejora. Lesti terlihat mengenakan baju merah panjang, celana jin biru muda dan kerudung hitam. Ia juga membonceng tanpa memakai pelindung kepala. Saat dipotret dari jauh, terlihat Lesti Kejora sedang berkaca menggunakan kaca spion. Gemes banget Masya Allah, sehat dan happy terus ya kalian anak-anak baik, tulis akun virus Leslar yang mengunggah foto tersebut.